kampung. Oh. Baik, sini. Di Indonesia itu ada 8 macam jenis musang. Tapi yang bisa makan kopi cuma 3 jenis musang saja, yaitu bulan, binturung, dan pandan. Nah, di sini kita gunakannya musangnya pandan. Kenapa? Karena di sini kita bukan menghasilkan kuantiti, tapi menghasilkan quality kopi. Terbaik pilihan musang. Di sini juga kita gunakannya feedlot model, yaitu rumah produksi. Di sini bukan pabrik, Bang. Tak ada pabrik kopi luwak di mana. Kalau misalkan ada pabrik, berarti dia harus punya berapa ribu musang. Nah, sedangkan musang pun dikasih kopinya itu musang pandan, tidak menghasilkan banyak kopi karena dia dipilih sama musang pandan. Juga di sini kita memiliki 3 sertifikat. Satu dari Dinas Kesehatan, Majelis Ulama, kemudian dari Kementerian Pertanian. Dan ini kami tidak punya agent dimanapun atau cabang dimanapun. Produk kami pun tidak dijual dimanapun, hanya di sini. Karena kita menjaga kualitas. Ya, sini Bang. Ini musangnya. Musangnya. Abang nak dukung tak? Dukung pegang musang tak? Kenapa? Takut. Macam miau. Macam cat. Mo. Kalau mau nak baby saja ambil tu. Nah, ini Kak Bang yang paling pokok. Ya. Sebenarnya ya, Abang, sebenarnya banyak sekali orang itu yang pingin sekali minum kopi. Cuman mereka risau, gastrit sakit, betul ya, kepala pening, kemudian jantung berdebar, susah tidur. Nah ini Kak, jahatnya di kopi. Kevin. Kevin Arabica ini sebelum dimakan musang, kevinnya tinggi 2%. Ya, selepas dimakan musang, turun kevinnya jadi 10 kali lipat, yang tadinya 2% menjadi 0,2%. Jadi ini kopi kesehatan, aman diminum bagi yang menderita gastrit, jantung, diabetes atau gula atau kencing manis, juga migrain. Apakah selepas minum kopi ini Abang malam hari susah tidur? Tak, tidur-tidur saja. Kenapa? Karena sudah low caffeine. Nah, musang tak hari-hari dikasih kopi. Musang dikasih kopinya hari Senin dan Kamis saja. Hari-harinya makan pepaya, makan pisang. Minumannya susu, madu, telur. Musang pun dikasih daging ayam. Ya, ini sertifikat halalnya dari Majelis Ulama Indonesia. Ya. Ini benefitnya Bang. Nah ini. Kenapa biji kopi luwak ini halal? Yang pertama, biji kopi selepas dimakan musang tidak pecah, tidak hancur, dan tidak busuk. Yang kedua, sel biji kopi ini jika ditanam tumbuh kembali menjadi pohon. Yang ketiga, biji kopi ini terbungkus 2 lapisan kulit, sama dengan telur. Telur kan ada lapisan kulit, kulit luar dan kulit dalam ya, atau kulit tanduk dan kulit tari. Nah ini, musang makan buah kopi, nanti si kulit merahnya ini dibuang Kak, tidak dimakan. Lalu dia telan, dia proses di enzimnya ini selama 12 jam. Jadi Senin petang dan Kamis petang dia makan kopi, Selasa pagi dan Jumat pagi dia baru berakan itu kopi. Kenapa? Nah, kefir dan protein dan asam kopinya low. Selepas ditelan baru di sini dibasuh, washing. Dibasuh selama 7 kali, sebanyak 7 kali basuhan dengan air mengalir, kemudian di drying, dikeringkan, kemudian dikopek, dikupas kulit tanduk, kulit arinya, kemudian dipilih ada biji betina, ada biji jantan, kemudian dibakar, kita gunakan medium. Lepas dibakar, di grinding, kita gunakan extra fine, kemudian dites, dibuat saset, dan dibuatkan kotak produk atau box ya.
barangkali abang dan kakak buat orang tua, buat saudara, buat tetangga. Nah, dari biji betina kami buatkan kopi O, tanpa gula, tanpa krimer, tanpa susu. Ini ada 9 benefit, Bang. Yang pertama, body metabolism, mencegah penyakit saraf, melindungi gigi, mencegah kanker mulut, mengurangi aroma bau mulut tak sedap, kanker payudara, kanker kulit, batu empedu, diabetes atau gula atau kencing manis, migrain, jantung, gastrit, dan stres. Tapi minumnya jangan pakai gula, kok saja. Yang biji jantan dibuatkan kopi stamina, ini untuk daya tahan tubuh. Wanita boleh tak minum ini? Boleh, asalkan jangan lagi mengandung, lagi hamil. Karena ini ada campurannya, ginseng, tongkat ali, pasak bumi, halia merah, dan brown sugar. Kenapa wanita hamil tak boleh minum ini? Karena ini rasanya agak sedikit pedas. Oh. Nah, yang ketiga yaitu brown coffee. Nah, ini brown coffee untuk anak-anak juga bisa. Untuk orang tua juga bisa. Kenapa brown coffee? Ini rasanya sebanding dengan Milo. Banyak coklatnya dan brown sugarnya. Nah, satu produk lagi, lulur kopi untuk perawatan kulit. Untuk di muka, di tangan, di seluruh badan bisa. Nah, ini produk tidak diekspor, tidak dijual di mall, supermarket atau kafe, tidak ada di online seperti Shopee. Kami semua jual di sini. Kalau kakak, abang, tema di supermarket, di online ada. Tapi bukan produk kami. Itu tipu-tipu. Awas ya. Yang aslinya hanya di sini. Jangankan untuk Indonesia, dunia pun tidak ada produk kami. Nah, yo, mari kita tayarnya ya. Karena kami tak ada campuran sama sekali. Kita murni semua kopi. Lepas dikeringkan di sini, kita dikupas di sini. Lepas dikupas, kemudian ditampi di sini. Ya. Oh, ini biji kopi. Oh. Tengok nih. Nah, ini belum selesai kita pilih di sini nanti. Cara pilihnya macam mana? Nah, cara pilihnya yang jantan, yang betina, yang pecah. Nah, ini bang. Oh ya. Nah, ini yang pecah. Nih reject, yang tidak best itu. Kami asingkan. Berapa lama mau pilih? Kakak sama abang kalau lagi panen, lagi musim panen kopi, tinggi segini bang. Yang pekerja 4. Kupasnya satu-satu. Nah, ini yang jantan, ini betina. Jantan itu bulat, betina lepek. Oh. Ya. Nah, ini yang ini dibuatkan produk scrub. Dulur, ini dibuatkan produk stamina. Yang ini dibuatkan produk kopi O dan mocha. Oh. Jadi 10% jantan, 90% betina. Yuk, mari. Nah, harus lepas ini baru dibakar. Komen bang dari yang sudah jumpa sini 85 mancanegara ya, dari Eropa, Amerika, Asia. Nah, ini termasuk Malaysia, Sarawak. Oh, Allahumma sholli wa sallim wa Muhammadin. Caranya gini bang. Nah, setengah cawan diamkan 30 detik ya, dan beri bantu. Jangan dulu dikacau, diamkan 2 menit. Nanti selepas kacau, cara minumnya kumur-kumur bang, kiri, kanan, depan, kiri. Kayak orang wudhu. Untuk apa? Untuk menguatkan gigi. Apalagi yang original lebih bagus. Oh, sekarang. Tunggu 2 menit berkecil.
Jadi dia masih kau. Mana itu mobil tu? Ada tu kat dua. Hitam ke baju? Selamat pagi. Saya lagi dekat ini. Nyaman kak? Nyaman. Rasa apa? Coklat. Coklat. Ya. Kakak minum kopi luar. Kopi teh musang. Adik, dah minum dulu mai. Adik, minum. Saya tunggu nak sejuk. Tunggu sejuk, kan dah sejuk kah? Adik, panas sikit cak ya, adik. Gula. Hanya gini. Nah, satu lagi sini. Tak apa, pegang aja. Oh, apa? Diam saja. Kakaknya tangannya gini saja.